Dan kita akan berbincang dengan dua narasumber kita yang telah hadir bersama dengan saya, menemani saya untuk berdiskusi tentang keluarga dan kesehatan jiwa di masa pandemik di TVMU sore hari ini. Pertama adalah Ibu Dr. Riana Masyar, MSI, psikolog. Beliau adalah psikolog, konsultan pendidikan, dan juga dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang kedua adalah Ibu Dwi Hastuti, SPD, MPDI, Sekretaris Prodi PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ini memang UAD itu awalnya dari IKIP ya Bu ya, Bu Dwi ya. Sehingga kemudian pendidikan ini menjadi sebuah fokus, lokus, dan keunggulan di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi sebelum kita ngobrol, kita akan sapa dulu narasumber kita yang di studio dulu. Assalamualaikum Bu Dwi Hastuti. Waalaikumsalam Mas Budi. Ya ini saya manggilnya Bu Dwi, Bu Hastuti, apa Bu Dwi Has? Boleh, masing-masing boleh ini dipakai. Masih boleh ya, Bu Dwi atau Bu Hastuti ya. Kalau di kampus biasanya dipanggil saya apa Bu? Dipanggil Bu Dwi. Ya. Bu Dwi itu berarti anak kedua ya Bu ya? Betul. Iya ya, betul sekali ya. Oke, Bu Dwi memang seharian sebagai sekretaris prodi ya Bu ya? Dan juga tentu ngajar ya Bu ya di Prodi PG PAUD ya. Betul, ya. Yang ada di kampus 5 Yogyakarta ya Bu ya. Iya. Baik Bu Dwi, dan kita sapa satu narasumber lagi yang ada di telekonferensi Bu. Kita sapa. Assalamualaikum Mbak Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Budi dan Bu Dwi. Iya, baik, terima kasih Mbak Riana. Ini asri sekali rumahnya. Betul. Tapi masih bercahaya loh itu. Kalau kita lihat Mbak Riana bercahaya, ini pakai cahaya apa memang pakai cahaya alami ini? Ada cahaya ilahi, dan juga ada cahaya buatan. Amin, luar biasa ya. Outdoor soal ini. Iya, oh, di outdoor ini ya, di taman ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Riana. Kita nanti akan ngobrol tentang keluarga dan kesehatan jiwa di masa pandemik. Saya juga ingatkan kepada pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, bahwa siaran ini merupakan kerjasama antara MCC, didukung juga oleh UNICEF dan juga Layismu, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan siaran ini sekaligus mengedukasi agar kita selalu menjadikan diri penggerak pemutus rantai virus corona, dan juga menjadi orang-orang yang selalu menjadi penggerak untuk ketangguhan, terutama di keluarga. Baik, kita ke Mbak Riana dulu kali ya Bu ya. Boleh. Ya, kita ke Mbak Riana yang ada di Kabupaten Magelang, ya. Jawa Tengah. Mbak Riana, ya. Jadi kalau kita angkat tema tentang keluarga dan kesehatan jiwa ini, tentu kita akan menilik tentang sebenarnya sejauh mana sih dampak pandemi corona ini terhadap keluarga. Seperti apa Mbak? Oke, terima kasih Mas Budi. Jadi pasti corona ini, jadi COVID-19 ini sangat berdampak. Tidak hanya secara individual, tapi juga secara makro sistem kita. Jadi ada banyak dampaknya ya Mas Budi, baik itu secara mikro, makro, ekso, dan juga berbagai macam lini kehidupan kita. Nah, bagaimana dampak COVID ini pada keluarga pasti akan sangat merubah banyak hal dalam tatanan kehidupan keluarga, Mas Budi dan Budi juga pemirsa sekalian. Yeah. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa COVID ini telah merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mulai dari sistem bekerja, kita sekarang saja misalnya kita bisa melakukan berbagai macam hal melalui online seperti saat ini. Kemudian juga proses pembelajaran anak-anak kita, pekerjaan kita, belum lagi cara belanja kita, cara kita berinteraksi atau terkoneksi satu dengan yang lain, gitu ya. Yeah. Nah, itu pasti sangat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan, baik itu secara biologis, secara fisik, kemudian juga secara psikologis, secara koneksi sosial, juga berbagai macam aspek kehidupan yang lain. Nah, perubahan yang sangat pesat inilah yang kalau tidak kita ikuti dengan kemampuan beradaptasi, nanti pasti akan sangat berdampak pada berbagai macam kondisi stres yang dialami oleh anggota keluarga, Mas Budi. Oke, baik. Ini menarik ya. Jadi tadi kalau Mbak Riana menyampaikan tentang ada beberapa aspek yang berdampak di keluarga. Aspek ekonomi, tentu itu sangat kita rasakan ya, Bu. Iya, ya. Betul. Kemudian aspek tentu utamanya adalah aspek psikologis. Bagaimana kemudian kalau orang tua yang sebelum pandemik kan kemudian anaknya sekolah mungkin ada yang full day, bahkan mungkin di pesantren ya, sehingga kemudian pulang lebih santai, lebih longgar gitu ya. Tiba-tiba kemudian dia dihadapkan day to day dengan anaknya yang sebelumnya mungkin tidak banyak bercengkrama, harus banyak bercengkrama dan sebagainya. Itu dampak psikologisnya. Juga mungkin dampak sosial juga ya, selain ekonomi, psikologis, sosial juga. Bagaimana kemudian dinamika permasalahannya itu selalu hadir di keluarga. Oke, Mbak Riana,
Kalau kemudian tadi beberapa aspek yang dirasakan di keluarga ya, sejauh ini kalau Mbak Riana menengok tentang catatan terburuk, apa sih yang terjadi ketika kemudian keluarga menghadapi permasalahan yang demikian, Mbak? Oke. Kondisi terburuk yang bisa dialami keluarga pasti gangguan mental itu semakin tinggi prevalensinya, Mas Budi. Ya, okay. Jadi kita sendiri di MCC Muhammadiyah COVID Center kan juga melakukan pelayanan di mana yang kasus-kasus yang kita tangani itu jauh lebih meningkat dibanding dengan sebelum ada kondisi ini gitu. Jadi berbagai macam gangguan mental kita dapat. Hari Selasa kemarin sudah mendengarkan bagaimana penjelasan gangguan kesehatan mental dari dokter Ida ya. Nah, gangguan-gangguan ini kan baik, ini agak terputus ya, Mbak. Ya, sinyalnya di Magelang mungkin lagi agak naik turun ini ya. Karena Magelang itu memang ada yang naik, ada yang turun ya. Oke, sambil nanti kita masih berbincang dengan Mbak Riana, saya ke Bu Dwi dulu. Bu Dwi, tadi Mbak Riana sudah menyampaikan tentang dampak yang dirasakan oleh keluarga. Kalau Bu Dwi sendiri melihat atau mungkin pernah melakukan riset atau berdiskusi dengan teman-teman gitu, sebenarnya apakah memang demikian yang dirasakan keluarga, Mbak? Ya, betul. Kalau riset belum ya, Mas ya. Jadi sebatas pengamatan atau kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman atau sama orang tua. Nah, itu yang dirasakan memang pada masa pandemi ini kita sebagai orang tua itu dibutuhkan effort yang luar biasa dalam mendampingi anak-anak begitu. Ya, di mana pada kondisi normal biasa itu anak-anak sebagian waktu mereka belajar di sekolah. Jadi kewajiban dalam mendampingi itu sedikit banyak terlimpahkan oleh para guru di sekolah. Tapi dalam kondisi pandemi ini, nah ini jadi menjadi sebuah dilema di mana ketika orang tua di satu sisi harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja begitu, tapi di sisi lain juga harus mendampingi anak-anak gitu. Jadi harus mendampingi anak-anak dalam belajar begitu. Nah, ini juga yang nanti mungkin dampaknya juga ke psikologi juga, di mana skill masing-masing orang tua antara satu orang dengan yang lain itu kan berbeda-beda ya. Apalagi dalam pembelajaran ini, jadi dari sekolah banyak sekali memberikan tugas gitu, kemudian anak sudah diberikan deadline per hari dan orang tua harus mendampingi. Nah, itu menjadi satu permasalahan tersendiri. Oke, baik. Mbak Riana, ini menarik yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi mengenai bahwa keterampilan, pengetahuan, pemahaman sekaligus sekalian untuk mendampingi keluarga ini juga sangat beragam. Dalam pandangannya Mbak Riana sendiri, apakah memang kemudian orang tua masih atau sejauh ini banyak sekali kemudian para orang tua yang belum memiliki kesiapan, pengetahuan, keterampilan untuk bersama dengan keluarga, terutama harus beraktivitas banyak di rumah, begitu Mbak Riana? Ya, Mas Budi, sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada satupun pendidikan ke orang tuaan, ya. Jadi dalam kondisi normal pun nggak ada sekolah orang tua gitu ya? Ya, tidak ada sekolah orang tua. Padahal dalam kondisi normal pun banyak orang tua yang mengalami kegagapan dalam menghadapi berbagai macam proses pengasuhan dan perubahan yang ada pada anak-anaknya. Apalagi dalam kondisi COVID yang berbagai macam aspek kehidupan itu tidak hanya merubah interaksinya dengan anak, tapi juga merubah diri orang tua ini sendiri. Jadi bagaimana orang tua harus beradaptasi dengan proses work from home yang harus dia handle misalnya, itu kan sudah merupakan sebuah stresor tersendiri yang kalau orang tua tidak memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik, pasti stresor yang dialami karena perubahan yang sangat drastis karena COVID ini akan juga mempengaruhi prosesnya dalam berinteraksi dengan anak. Apalagi nanti ketika tadi Bu Dwi sampaikan, orang tua dituntut untuk juga jadi pendamping full dalam proses pembelajaran anak-anaknya di rumah. Nah, orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, maka mereka pasti akan mengalami inequilibrium, ketidakseimbangan dalam diri mereka sendiri. Sehingga ini yang biasanya nanti ketika orang tua tidak cukup mampu menghandle berbagai macam stresor yang dialami dan kemudian melakukan coping yang baik, maka ini pasti nanti akan berdampak pada proses interaksinya, baik itu interaksi terhadap pasangan, juga interaksinya dengan anak-anak. Nah, sumber permasalahan akan muncul kalau nanti interaksi ataupun relation dalam keluarga itu mengalami gangguan.
lockdown, ya Mas Budi. Sehingga memang dalam kondisi COVID ini mau tidak mau orang tua harus bersedia untuk belajar lagi, merelearning atau belajar kembali berbagai macam keterampilan-keterampilan dan berbagai macam hal-hal baru, baik itu terkait dengan coping emosi atau coping terhadap stres, baik itu keterampilan untuk bisa berperan sebagai guru, keterampilannya untuk lebih mengelola emosi dirinya sendiri, dan berbagai macam keterampilan lain yang selama ini mungkin tidak langsung dihandle oleh orang tua secara langsung. Oke, Mbak Riana, terkait dengan kemudian bagaimana kemudian orang tua saya sendiri dan juga anak sendiri, ya sebenarnya ketika kita berada dalam sebuah keluarga, ya ini ada peran anak, ada peran dari orang tua juga, ya mungkin ada orang lain juga yang tinggal di situ. Mbak Riana, sejauh ini kalau sebelum COVID kan sering tuh kita jumpai kekerasan pada anak oleh yang dilakukan oleh orang tua, ya, atau mungkin sebaliknya anak kepada orang tua. Di era pandemik ini sendiri, apakah memang hal demikian juga terjadi atau mungkin malah ada kenaikan angka-angka yang demikian, Mbak Riana? Mas Budi, ya, halo. Mas Budi, ya. Kebetulan di tempat saya baru saja hujan deras turun dan suaranya kurang jelas. Oke. Okay. Kita dulu sebentar, okay, ya, baik. Saya menyimak dulu. Oh baik, ya. Suara hujannya deras sekali. Baik, ya, karena Magelang sinyalnya lagi turun. Saya kembali ke Bu Dwi tadi. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok juga sebelum pandemik, kekerasan terhadap anak sebagai akibat dari permasalahan psikologis juga sangat tinggi angkanya, ya. Kita bisa lihat, saksikan di beberapa media. Kalau di era pandemi ini, apakah Bu Dwi juga mengamati yang juga terjadi kekerasan pada anak atau anak sebagai kepada orang tua gitu, Bu Dwi? Kalau sejauh ini sih, saya nggak secara angka kenaikan seberapa begitu, belum mengetahui, ya. Jadi, tapi potensi untuk terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga itu sepertinya sangat mungkin, gitu, sangat mungkin. Di mana dengan tuntutan yang luar biasa, di mana dari sisi orang tua sendiri, bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga di saat pandemi ini, banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang kemudian terkurangi, begitu, ya. Di sisi yang lain, anak dengan semua banyak tuntutan tugas-tugas yang harus diselesaikan, nah itu seperti disampaikan Bu Riana tadi, bahwa sangat mungkin akan muncul stresor-stresor begitu. Ya, yang jadi, itu nanti akan berdampak pada keluarga, ya. Ya, apakah keharmonisan keluarga, ya, apakah kemudian kasih sayang diberikan dari orang tua kepada anak, nah itu. Oke, dan bisa jadi juga sebaliknya, ya, bisa jadi anak juga melakukan kekerasan juga bisa pada orang tua gitu, ya, sebagai imbas dari dampak ini, ya, Bu Dwi. Oke, baik, Mbak Riana dan Bu Dwi, kita akan lanjutkan ngobrol kita tentang keluarga dan kesehatan jiwa, tapi kita akan kembali selepas iklan yang satu ini. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Media COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19.
selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Baik, kita lanjutkan diskusi kita tentang keluarga dan kesehatan jiwa di masa pandemik. Masih bersama dengan Bu Riana dan Bu Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti, jadi menarik tadi ketika di segmen pertama kita bahas mengenai ada permasalahan ketidaksiapan orang tua untuk lebih banyak mengasuh dan beraktivitas bersama dengan keluarga itu adalah karena tidak adanya pendidikan menjadi orang tua. Ya. Nah, sebenarnya harusnya modelnya seperti apa sih Bu pendidikan orang tua itu, Bu? Ya, memang sejauh ini belum pernah ada ya pendidikan formal yang di situ ada pendidikan ke orang tuaan. Adanya gitu malah ya. Pendidikan PAUD ya, Bu ya. Nah, pendidikan PAUD. Tapi SD di situ ya. Ada untuk pendidikan ke orang tuaan. Ya, ya ada di dalamnya ada mata kuliahnya. Ya, ya. Jadi namanya orang tua itu kan profesi alamiah. Nah, di mana pada manusia itu ada naluri kodrati ya, di mana sebenarnya mereka itu dibekali kemampuan untuk memelihara, membimbing, mendidik anak-anaknya, di mana salah satu tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan di situ. Nah, tapi memang bagaimana peran kodrati itu kemudian bisa terlaksanakan dengan baik, tentu kita sebagai orang tua harus membekali kita dengan ilmu, ya ilmu. Nah, bisa diperoleh dari mana sih ilmu itu? Okay. Nah, sebenarnya dari banyak media ya. Kalau sekarang bisa diperoleh dari banyak media, dari membaca buku, dari pelatihan-pelatihan pun sekarang banyak. Termasuk sebenarnya kalau kita sering melihat beberapa iklan-iklan ya di sosial media gitu kan, bagaimana mempersiapkan menjadi sebelum menikah kan ada pelatihan menikah. Ya, ada khusus pranikah itu juga. Pranikah itu juga sebagai bekal ya. Dalam melaksanakan atau menjalankan fungsi kita sebagai orang tua yang baik begitu. Okay. Ya. Nah, kalau kemudian kita sekarang di era pandemi begini, Bu, harusnya dalam konteks idealnya orang tua harus seperti apa sih, Bu? Nah, dalam hal ini bukan hanya anak yang harus belajar ya. Di saat pembelajaran daring itu bukan hanya anak yang belajar, justru orang tua pun dituntut untuk lebih banyak belajar. Karena ada banyak hal yang berubah ya. Ya, tadi disampaikan bahwa harus mendampingi anak hampir 24 jam begitu ya. Ya, di situ orang tua juga harus aktif ya. Bagaimana mencari ilmu-ilmu terkait dengan keorangtuaan begitu, dari media-media, dari kursus-kursus online sekarang banyak sekali yang dibuka, dan itu juga secara gratis ya. Jadi memang kita yang harus aktif begitu untuk mencari, untuk memperbaiki diri kita. Okay. Baik, Mbak Riana masih tersambung dengan kita? Iya, masih. Okay. Mas Bud. Baik, Mbak Riana, jadi tadi kita sudah mengupas tentang kesehatan jiwa ya, bagaimana kemudian dampak-dampak seperti kecemasan, bahkan mungkin sangat mungkin terjadi depresi juga kali ya, Mbak ya. Iya, sangat. Iya, kalau kemudian kita biarkan proses traumatis ini juga masih berlangsung, kecemasan yang terus berlangsung, bisa jadi depresi, bahkan mungkin tidak jarang juga mungkin yang akan kemudian berbuat mengakhiri kehidupannya ya, Mbak ya. Betul, betul, Mas Budi. Walaupun mungkin untuk angka bunuh diri sendiri mungkin belum benar-benar dicermati secara spesifik ya di era pandemi ini. Hanya saja, Mas Budi, yang perlu kita kuatkan bagaimana peran kita dalam keluarga untuk
tetap menjaga kesehatan jiwa anggota keluarga kita adalah yang pertama, bahwa keluarga yang kuat itu mereka punya tiga ciri, Mas Budi. Jadi itu? Ciri yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang mereka memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Nah, di dalam fleksibilitas keluarga ini termasuk di sana ada kemampuan coping terhadap stres, nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Jadi keluarga yang kuat adalah keluarga yang mempunyai value, mempunyai nilai. Jadi misalnya nilainya adalah taat, syukur misalnya ya. Jadi ketika di dalam keluarga itu sudah tertanam rasa taat dan bersyukuran misalnya, maka apapun kondisinya keluarga itu akan mudah mengembalikan ke dalam nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh keluarga. Begitu juga landasan spiritualnya, termasuk dalam fleksibilitas keluarga. Kemudian kunci yang kedua untuk bisa menjadi keluarga itu yang bisa enggak? Keluarga yang memiliki cohesion atau kemampuan dalam menjalin keterikatan antar anggota keluarga. Di sana ada komitmen, ada kemampuan untuk bersama-sama di waktu-waktu kebersamaan dalam keluarga, kemampuan untuk saling mencintai dan menyayangi, kemampuan untuk menghargai satu sama yang lain. Nah, kalau dua ini sudah terpenuhi Mas Budi, maka syarat ketiga, kemampuan untuk menjamin adanya komunikasi positif dalam keluarga ini menjadi satu hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi kalau keluarga itu memiliki tiga ciri ini, kemampuan untuk mereka fleksibel terhadap berbagai macam perubahan, kohesivitas dalam anggota keluarganya, dan kemampuan untuk berkomunikasi positif antar anggota keluarga, maka keluarga ini insya Allah akan menjadi keluarga kuat yang cukup tangguh dalam menghadapi berbagai macam bencana ataupun krisis yang dialami oleh anggota keluarga tersebut, termasuk dalam pandemi ini. Oke, nah bisa kemudian diartikan juga sebagai bahwa keluarga yang mampu melakukan adaptasi dengan baik di era pandemi ya, Mbak ya, Mbak Riana ya. Iya. Oke, baik. Nah, saya ke Bu Dwi lagi. Bu Dwi, tentu kalau kemudian kita menilik pada tiga ciri tadi, secara teori sederhana ya, secara lisan itu sederhana, tapi dalam proses membentuk agar kemudian mewujudkan tiga itu kan tidak mudah ya. Dalam skema pendidikannya mestinya seperti apa Bu, agar kemudian pendidikan di tempat kita itu juga mampu mendorong, melahirkan orang-orang yang memiliki kemampuan di tiga ciri itu Bu? Iya, jadi di sini untuk bagaimana kemudian orang tua itu salah satunya tadi bisa membangun komunikasi positif pada anak begitu. Salah satunya adalah dengan memahami bahwasannya dalam berinteraksi kepada anak dengan mendidik, dalam mendidik anak itu ada paling tidak tiga tahapan. Oke. Ya, tiga satu tahapan. Apa? Jadi tahap pendidikan yang pertama adalah ketika anak kita itu masih berusia 0 sampai 7 tahun, ya, pendekatan apa sih yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ada apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ya. Bahasanya di tahap pertama ini bagaimana anak kita anggap sebagai raja begitu ya. Okay. Jadi pendekatannya bahwa anak ini kita berikan kasih sayang penuh ya. Salah ini satunya di misalnya 2 tahun awal ya. 7 tahun. Oh, 7 tahun awal. Ya, 7 tahun awal. Okay, ya, di mana kalau di PAUD kan juga ada sebenarnya slogannya belajar sambil bermain. Okay. Nah, jadi ada fase bermain di sini yang kemudian digunakan oleh orang tua sebagai pendekatan dalam mendidik anak. Nah, saya masih ingat Bu, kalau anak saya waktu masih PAUD lagunya gini Bu. Anak PAUD tidak malu dan takut karena anak PAUD. Apa ya, saya lupa itu. Iya, iya. Jadi di situ. Jadi salah satunya misalnya ketika anak memanggil kita sebagai orang tuanya, itu jangan kemudian kita kalau bahasa Jawanya dirende-rende gitu, sampai anak menangis baru kita menyahut ya misalnya, atau kita baru mendatangi, karena itu akan berimbas pada ketika anak itu akan besar nanti. Jadi secara tidak langsung dia mengcoping apa yang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Jadi pun ketika orang tua membutuhkan suatu, mesti si anak juga akan nanti-nanti begitu. Itu yang dalam ketika, bahasa Jawa direndi-rendi tadi ya. Iya, iya. Jadi itu atau ditunda-tunda lah mungkin. Ditunda-tunda, ya. Ya, makanya itu. Bahkan lagu ada lagu ya. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Nah, itu. Nah. Nah, itu dipanggil anak janganlah ditunda-tunda. Betul, nah, kan gitu. Jangan sampai anak kemudian apa istilahnya? Dongkol begitu ya. Nah, itu tahap pertama. Jadi laibuhum, masa bermainnya, atau kemudian diposisikan sebagai raja. Nah, di tahap yang kedua adalah
di usia 7 sampai 14 tahun. Oke. Nah, di mana di sini anak sudah mulai mengenal adanya aturan gitu ya, tentang pendisiplinan. Yeah. Nah, ini dianggap bahwa di usia ini anak adalah sebagai abdi yang harus mematuhi apa yang sudah di apa istilahnya aturan-aturan yang sudah diberikan oleh orang tua atau mungkin sudah didiskusikan dan sebelumnya konsekuensinya ya. Jadi kalau 7 tahun tadi dianggaplah sebagai raja, kemudian fase berikutnya menjadi abdi. Betul ya. Sedangkan di fase ketiga di usia 14 ke atas sampai 21 tahun, nah ini bukan lagi masanya sebagai raja atau mungkin juga sebagai abdi, tapi menganggap anak itu sebagai rofiknya, teman. Atau ada sumber lain yang mengatakan sebagai wazir atau menteri. Nah itu, jadi di mana kalau di usia-usia ini kan masa mencari jati diri, kemudian dia juga ini fase remaja ke atas ya ini ya, remaja, dewasa dan sampai seterusnya gitu ya. Ya, jadi di mana juga mereka sudah muncul permasalahan-permasalahan yang harus ingin dia curhatkan kepada orang lain. Betul ya itu. Jadi orang tua sebisa mungkin memposisikan dirinya sebagai teman yang bisa dengan tulus mendengarkan, ya, memberikan waktu secara penuh. Ya. Jangan sampai anak itu kemudian bercerita kepada orang lain. Ya. Betul. Yang kemudian si anak ini merasa lebih nyaman ketika harus berbagi dengan orang lain dibanding dengan keluarganya. Ya, ini yang menjadi agak riskan ya. Betul, betul. Oke. Baik. Menarik ini ketika tentang lebih tertarik. Jadi kalau ada lagu-lagu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, mungkin tetangga lebih enak jadikan curhat daripada keluarga kita ya. Biasanya mereka cari teman sebaya aja. Kalau yang memang salah dalam mengidentifikasikan dirinya, dia mungkin bisa salah dalam pergaulan, misalnya dalam geng gitu ya, anggota geng. Ya. Kalau kemudian dengan kelompok peer groupnya yang positif, bagus. Tapi kalau kemudian peer groupnya ternyata tidak positif, ini yang tidak bagus ya Bu betul, ya. Betul, Mbak Riana, mengenai, halo Mbak Riana. Mbak Riana masih bisa mendengar suara saya? Masih Mas Budi. Oke, Mbak Riana. Tadi Bu Dwi menyampaikan tentang kalau kita masuk di fase peer group ya, 14 ke atas, yang kemudian mereka harus lebih diakui, sehingga kemudian proses kehidupan dalam keluarganya itu juga akan lebih nyaman. Banyak cerita yang anak itu cenderung lebih suka curhat di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak kemudian menjadikan kita orang-orang yang nyaman bagi anak sebagai tempat curhat? Oke. Mas Budi, bahwa kalau kita mengacu pada teori kebutuhannya Maslow misalnya ya, jadi bahwa setiap orang itu mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Okay. Nah, sebagai orang tua, supaya kita bisa bisa menjadi teman buat anak-anak kita ketika mereka menginjak fase remaja dan dewasa, maka di fase-fase sebelumnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi, kita perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak itu sebagai fondasi untuk menjadikan kita temannya. Kebutuhan akan kasih sayangnya, kebutuhan rasa amannya, kebutuhan untuk diakui atau dihargai, kebutuhan untuk memberi kesempatan pada anak-anak kita mengaktualisasikan diri sehingga kita mengakui keberadaan dan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, itu semua adalah berbagai macam fondasi yang perlu kita letakkan sebelum anak masuk masa remaja. Oke, Mbak Riana, tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusinya selepas iklan yang satu ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat.
Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita untuk membahas tentang keluarga dan kesehatan jiwa di masa pandemik. Tadi ke Mbak Riana sempat terpotong mengenai bagaimana menjadi orang tua yang nyaman untuk dicurhati anak. Tadi lanjut Mbak, terpotong lagi Mbak Riana. Ya, selain pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang dimiliki oleh anak-anak kita, maka juga kebutuhan fisik pasti ya, Mas Budi ya. Jadi kebutuhan psikologis dan psikis ini menjadi dasar buat kita sebagai orang tua untuk bisa menjadi teman buat anak-anak kita. Kalau di awal kehidupan mereka sebelum memasuki masa pubertas, mereka tidak terkoneksi dengan kita secara emosional, jadi emosional bondingnya rendah dengan kita, maka pasti tingkat kepercayaan mereka terhadap kita juga tidak akan terpenuhi. Kalau dalam proses interaksi kita dengan anak-anak, kita misalnya lebih banyak mencela mereka, lebih banyak mendatangkan rasa sakit hati, lebih banyak membuat mereka tidak dihargai keberadaannya, maka pasti kita akan menjadi figur yang mengancam buat mereka. Nah, karena kita memiliki dianugerahi otak reptil, otak emosi, dan otak berpikir maupun prefrontal cortex kita, maka pada saat anak-anak kita menganggap kita sebagai ancaman, maka pasti yang akan lebih aktif pada anak-anak kita adalah reaksinya untuk reaksi dari otak reptilnya, menghindar atau menyerang. Sehingga mau tidak mau, supaya si anak itu nanti otak emosinya merespon kita dengan baik, maka berbagai macam kebutuhan emosinya itu juga kita penuhi terlebih dahulu, sehingga nanti kemudian dalam proses kedekatan, setelah kita bisa menjalin kedekatan emosional, maka nanti baru kemudian kepercayaan anak ke kita untuk menganggap kita sebagai teman itu menjadi satu hal yang bisa menjadi jembatan agar kita bisa menjadi teman mereka. Oke, baik. Mbak Dwi, Bu Dwi, jadi kalau kita berbicara mengenai keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Anggaplah katakanlah anaknya dua ya, program keluarga berencana itu ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak begitu. Dan semuanya punya kebutuhan juga. Semua juga punya kebutuhan biologis, punya kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual, dan yang lain ya. Nah, bagaimana kemudian kita kalau kemudian dalam sebuah keluarga itu menyepakati, mendiskusikan, sambil kemudian sampai memutuskan bahwa pembagian peran, pembagian sharing apapun gitu, itu bisa menjadi harmonis sehingga keluarga ini tidak menjadi keluarga yang mengalami permasalahan psikologis yang berkelanjutan. Ya, ya. Jadi tentang pembagian peran dalam
keluarga. Ya, itu sangat penting sekali ya, memang harus dilakukan gitu ya. Jadi di mana pembagian ini basisnya adalah dari usia ya. Jadi usia yang lebih muda tentu dia diberikan tanggung jawab yang lebih ringan daripada kakaknya yang lebih apa yang lebih tua begitu. Nah, dan itu harus kita biasakan dari sejak dini ya, dari sejak sedini mungkin terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, bagaimana ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah mereka sudah memiliki tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ini yang sangat penting ya, yang harus kita tanamkan sejak anak itu dini ya, sejak dini maksud saya begitu. Nah, yang ini kemudian akan berimbasnya, berimbas bagaimana ketika dia nantinya akan terjun di masyarakat. Ya, itu jadi sebagaimana kita tahu bahwa keluarga itu kan sebagai apa istilahnya, kawah canda di mukanya ya, dalam kawah canda di muka penanaman gitu ya, kepribadian kepada anak. Nah, itu yang kemudian akan terbawa ketika anak dewasa, kemudian juga bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu. Ya, oke. Jadi artinya ada faktor lingkungan juga yang berpengaruh juga ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, bahwa lingkungan ini sangat berkontribusi untuk mempengaruhi satu keluarga itu juga nanti akan seperti apa ya. Jadi ya, secara sederhananya, jadi misalnya anak sudah dibiasakan mana kewajiban, mana haknya ketika di rumah, apa tanggung jawabnya, itu yang kemudian berpengaruh pada interaksi dia ke lingkungan sosialnya begitu. Ya. Ya. Oke, Mbak Riana. Kalau kemudian kita menengok lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana keluarga ini agar tetap sehat itu ya di era pandemi ini. Tentu ini sudah berjalan lebih dari 4 bulan pandemi corona ini. Dan tentu dinamikanya semakin beragam ketika angkanya belum turun-turun gitu ya. Orang sudah udah jengah di rumah, pengen segera keluar, pengen seperti yang dulu ya, bisa rame-rame gitu ya. Nah, mempertahankan kondisi keharmonisan keluarga, mempertahankan kondisi agar kepatuhan mentaati apapun yang telah menjadi kebijakan publik, itu kan tidak mudah ya Mbak ya. Apalagi kemudian anaknya sudah berusia, misalnya anaknya sudah berusia remaja gitu ya, yang kemudian keinginan untuk berkomunitasnya tinggi, bergaul dengan temannya tinggi dan sebagainya. Belum lagi kalau kemudian kita berbicara mengenai tipe kepribadian, kan juga beda-beda tuh. Nah, betul. Nanti Mbak Riana bisa dong sharing kepada kita sekaligus tentang tipe kepribadian dan mempertahankan keharmonisan dan juga kenyamanan di dalam keluarga ya, walaupun juga mungkin ya 1-2 bolehlah keluar, tapi segera pulang. Itu seperti apa Mbak strateginya Mbak? Iya, contoh di anak-anak saya saja Mas Budi, jadi anak-anak saya itu ada yang saya amati, mereka ada yang kecenderungan introvertnya cukup tinggi, ada yang ekstrovertnya cukup tinggi. Nah, si kakak yang kecenderungan introvertnya cukup tinggi, dia merasa sangat nyaman dengan kondisi COVID ini. Jadi dia di rumah, dia suka gambar, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah itu, dia sudah tidak merasa mengalami sesuatu yang kurang gitu, karena memang dorongan introversinya lebih tinggi. Tapi sebaliknya si adik yang dia memang kecenderungannya untuk ekstrovert lebih tinggi, dia berkali-kali mengeluh bosen di rumah, dia pengen ketemu teman-teman, pengen segera berinteraksi, beraktivitas misalnya. Nah, saya mencoba untuk memfasilitasi berbagai macam perbedaan kepribadian ini, Mas Budi. Jadi pada si kakak yang cenderung introvert dan dia lebih asik dengan gambar dan lain sebagainya, maka berbagai fasilitas yang dia butuhkan untuk mengekspresikan dirinya di rumah itu saya fasilitasi, ayahnya fasilitasi gitu ya. Begitu juga dengan si adik. Ketika adik misalnya butuh berinteraksi dengan teman, maka koneksi itu kan tidak hanya bisa, apalagi zaman sekarang zaman medsos ya Mas Budi, jadi kita bisa mengoptimalkan berbagai macam layanan yang ada di media sosial. Tapi di satu sisi, kalau si adik misalnya pengen sepedaan bareng teman-temannya, misalnya itu saya akan mengizinkan mereka dengan memesankan dan membekali berbagai macam protokol kesehatan yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Karena kita tidak bisa mengingkari kebutuhan kita sebagai makhluk sosial, Mas Budi. Ya, betul. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Mas Budi, karena emosi itu sifatnya menular, maka kita sebagai driver keluarga, jadi kita orang tua ini kan sopirnya keluarga kita dalam kendaraan mobil
keluarga ini ya. Apakah anak kita akan selamat, akan enjoy atau tidak selama menjalani masa berkeluarga ini kan sangat tergantung pada bagaimana kita sebagai driver bisa meyakinkan mereka bahwa kita akan aman. Nah, biasanya permasalahannya akan muncul ketika si sopir ini sendiri mengalami berbagai macam kondisi emosi ataupun kondisi-kondisi lain yang negatif, sehingga itu menulari para penumpangnya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua mau tidak mau harus memiliki kemampuan, keterampilan yang baik untuk mengelola emosi kita. Kalau kita sering lihat touch komputer atau laptop, Mas Budi, kita sering lihat tombol delete, control, dan alt ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pengingat buat kita ketika kita ada dalam kondisi emosi negatif yang nanti akan mempengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain, maka ingatlah tombol decolat di laptop kita. Delete, kontrol, dan cari alternatif. Delete emosi-emosi negatif itu. Kita sebisa mungkin kemudian karena kemampuan untuk mengelola emosi itu sebuah skill, sebuah keterampilan, maka mau tidak mau kita harus melatih diri kita untuk bisa secara mudah. Ada berbagai macam teknik yang bisa kita lakukan, mulai dari pernafasan, relaksasi, reframing, dan berbagai macam. Kalau Rasulullah mencontohkan dalam hadis itu, kalau kita marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, kalau duduk masih marah berbaringlah, atau wudu sampai sholat gitu ya. Nah, itu berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi kita, mendelete berbagai macam emosi negatif yang ada dalam diri kita. Karena kalau sopir nih sampai emosinya negatif, pasti nanti semua yang ada di kendaraan itu juga akan tertulari emosi negatifnya. Nah, kemudian yang kedua, kontrol, Mas. Jadi tidak ada satupun kebaikan ketika kita mengeluarkannya dalam kondisi emosi negatif, baik itu kemarahan ataupun kesedihan yang berlebihan. Sehingga mau tidak mau kita perlu mengontrol berbagai macam respon emosi negatif kita agar itu tidak merugikan diri kita sendiri, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian keterampilan yang ketiga yang perlu kita latih sebagai orang tua adalah mencari alternatif. Jadi tadi ya, termasuk family flexibility adalah bagaimana kita sebagai orang tua mencontohkan pada anak-anak kita untuk selalu bisa cari alternatif jalan keluar terhadap berbagai macam permasalahan baik individu maupun yang ada dalam keluarga. Ketika kita sebagai orang tua sudah mampu melakukan dekolatif tadi secara terus-menerus dengan baik, maka tadi disampaikan oleh Bu Dwi, kita anak-anak kita akan dengan mudah mengcopy, akan dengan mudah memodel apa yang sudah kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak kita. Oke, baik. Ini menarik tadi mengenai dekolat tadi ya. Jadi ini orang tua harus kalau kemana-mana harus bawa keyboard ya. Biar nanti ingat, oh ini ada Dell, ALT, sama apa tadi Mbak Riana? Ya, Dell, jadi control. Dell control. Alternatif. Alt ya. Jadi itu harus dibawa oleh para orang tua. Ini baru ini ya. Ini kunci, baru ya. Kunci. Kunci ya. Iya, kunci. Atau mungkin maskernya juga dikasih dekolat gitu ya. Jadi kita bisa nah itu loh dekolat itu ya. Oke, baik, nanti kita bahas lagi, tapi kita akan break untuk yang satu ini. COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya.
siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tiba di segmen terakhir untuk Coffee Talk kita di sore hari ini, dan kembali kita akan membahas tentang keluarga dan kesehatan jiwa. Ke Bu Dwi. Jadi ini segmen terakhir Bu kita di diskusi sore hari ini. Menurut Bu Dwi sendiri, kemudian pola pendidikan seperti apa yang paling pas kemudian keluarga ini agar bisa lebih sehat di era pandemi ini Bu? Di era pandemi ini seperti dijelaskan tadi bahwa lebih banyak waktu itu interaksi antara orang tua dan anak di rumah ya. Jadi bagaimana? Jadi porsinya tentu lebih banyak ya, ya dibanding dengan di era sebelumnya ya. Jadi dengan segala stressing yang sudah ada, betul. Ya, baik itu dari luar maupun dari dalam ya. Ya, bagaimana menciptakan suasana itu yang menyenangkan ya. Jadi interaksi antara anak dan keluarga itu dibuat bagaimana semenyenangkan mungkin. Iya, jadi salah satu cirinya keluarga sehat itu ya keluarga yang menyenangkan ya, Bu ya. Betul, betul. Ditunjukkan dengan senyum simetris. Betul. Kalau senyumnya berat sebelah namanya stroke Bu itu. Ya, itu yang pertama menyenangkan. Bagaimana, tapi ini memang juga dituntut dari orang tua juga ya. Nah, apalagi orang tua yang tidak punya basis berlatih tersenyum pada anak dan juga suami ini juga. Nah itu. Jadi ibu apa itu jadinya nanti ibu ketika... itu ngajak kita senyum tapi ibu lo nggak pernah senyum. Aduh nak, aku tuh nggak biasa senyum ya aku betul, tuh. Betul. Apa jadinya ketika nanti anak sudah banyak tugas kemudian orang tua pun seringnya masang muka atau wajah yang muka masam gitu ya, begitu kan? Atau muka pedas itu ya. Nah, itu yang pertama adalah ciptakan suasana menyenangkan, dan salahnya memasang muka yang senyum betul. Bagaimana tapi kebanyakan senyum juga ini orang tua ini waras nggak ya? Porsinya tetap porsinya harus dijaga. Ya betul. Jadi bagaimana menyediakan waktu untuk anak-anak, jadi jangan sampai fisik kita di rumah nah tapi hatinya di luar, nah perhatian kita bukan di rumah tapi justru mungkin pekerjaan yang masih banyak kemudian dibawa ke rumah. Nah, gitu kan ya, asik juga nih. Oke, jadi kayak iklan tuh kan ya, Ma, aku di sini, gitu kan ya. Iya, betul. Kamu di mana, Ta? Oh, di sini, Ta. Iya, ya, mungkin kalau diilustrasikan, jadi kumpul di rumah, tapi semua pegang HP, semua gitu ya. Nah, itu. Jadi fisiknya jadi, berhadapan. Jadi, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, itu jangan sampai. Biasa, nah, itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana aktivitas yang ada di rumah itu bagaimana diciptakan sevariatif mungkin, gitu ya.
Jadi mungkin secara fisik ini perlu lemari digeser ke sana, meja geser ke sana gitu ya. Biar nggak bosan gitu ya. Biar nggak bosan ya. Salah satunya itu. Di rumah pun saya mengajak anak untuk mengubah setting kamar gitu, ya. Nah, gitu ya. Itu. Kemudian variasi. Ya, sekali-kali tidur di luar rumah gitu ya. Boleh juga, bisa ya. Iya, pernah di halaman itu ya, camping gitu ya. Pakai tenda gitu. Sebenarnya di rumah juga ada tenda Iya, itu bisa itu. Kecuali kalau halamannya sempit ya, Bu ya. Ya, bisa di halaman belakang. Bisa di kolam ya. Nah, itu kemudian aktivitas sehari-hari yang biasanya kita lewati hanya sambil lalu saja, bagaimana itu dibuat sebermakna mungkin. Okay. Nah, dengan pelibatan anak di dalam aktivitas itu. Jadi misalnya satu aktivitas itu dibuat lebih bermakna. Betul, ya. Bermakna itu kira-kira seperti apa sih, Bu? Ya, bermakna ya ketika misalnya dalam aktivitas memasak ya. Jadi kita melibatkan anak, kemudian memfasilitasi. Misalnya jadi si anaknya suruh ngiris berambangnya gitu ya, misalnya ya. Tentu, atau membawa garamnya kita, gitu ya. Kita sesuaikan dengan usia mereka porsinya. Misalnya ketika masih balita ya, jangan sampai pisau yang tajam Nah, di situ anak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Itu bermaknaan Yang diperoleh dari situ. Yang mungkin kalau sebelum corona itu tidak dapatkan ya. Iya, oke. Dan sekarang mungkin sedang booming ya dengan tanaman hias. Nah itu bagaimana anak kita libatkan gardening gitu ya, kan? Ya. Jadi sebenarnya di situ anak akan banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah ya. Betul. Yang selama ini mungkin tidak kita temukan. Tadi misalnya kayak melakukan masak bareng, kemudian nanam apa di belakang rumah bareng-bareng. Anak akan sangat excited ketika dia mengamati dari hari per hari pertumbuhan kecambah misalnya. Nah, ketika menanam tanaman bunga dari yang masih kuncup kemudian sudah mekar. Itu termasuk anak saya sangat suka itu. Sampai kemudian ngunduh itu apa sih bahasa Indonesianya? Menuai. Ya. Hasilnya gitu ya. Betul. Atau ternak lele ya. Wah, udah gede lelenya gitu ya, Bu ya. Wah, senang banget itu ya. Senang sekali. Ya. Jadi saya kira bahwa keluarga sebagai madrasah pertama atau sekolah yang utama bagi anak di mana pendidikan adalah orang tuanya langsung, ini sangat penting sekali gitu ya. Jadi keluarga sangat penting sekali, Mbak Riana. Di segmen akhir sekaligus closing-nya Mbak Riana. Tadi tentu itu secara ideal ya, kemudian orang tua akan banyak beraktivitas di rumah bersama dengan anak, harus menjadi orang tua yang menyenangkan agar anaknya melakukan coping behavior menjadi anak yang menyenangkan juga. Day to day-nya begitu di rumah, ada yang kemudian membuat aktivitas-aktivitas yang baru yang menarik. Bagaimana kemudian ada pola-pola baru yang dimainkan bersama di dalam keluarga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang tuanya memang diharuskan harus sibuk di luar rumah, bagaimana Mbak mensiasatinya? Iya. Mas Budi, dalam era teknologi sekarang ini kan kita bisa sangat mudah terkoneksi dimanapun kita berada. Jadi memang teknologi ini memberikan banyak faktor positif buat diri kita dan juga keluarga kita saat kita bisa menggunakannya dengan optimal gitu, sehingga kita bisa tetap terhubung dimanapun kita berada dengan teknologi yang ada. Nah, selain itu Mas Budi, kita juga perlu memanfaatkan berbagai macam potensi yang sudah Allah berikan. Kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya fisik gitu ya. Jadi untuk bisa tetap terkoneksi dengan anak-anak kita perlu terus menjaga ketiga hal ini tetap berada dalam porsi sesuai dengan fitrahnya, dalam kondisi yang memang terjaga gitu. Jadi ketika kita apapun masalahnya, ketika hati kita sudah terbiasa di keluarga itu ada kebersyukuran, ada keridhaan dan keikhlasan atas semua skenario Allah, maka apapun yang ada dalam keluarga itu, entah itu ada orang tua atau tidak, maka anak insya Allah akan tetap berada dalam kondisi mental yang bagus ketika hatinya ini selalu terpenuhi dengan kebutuhan. Begitu juga dengan pikiran kita, ketika kita sudah terbiasa mengajarkan ke anak-anak kita atau menularkan ke anak-anak kita bagaimana kita menyadari, bagaimana kita menerima berbagai macam kondisi yang ada dengan penuh kesadaran. Tadi Bu Dwi mengatakan melakukan segala sesuatu dengan penuh makna gitu ya. Jadi menyadari berbagai macam aktivitas yang dilakukan itu, lalu kemudian kita juga mengajarkan anak kita. Saya selalu suka sampai saya membuat
hiasan di dinding kamar saya, Mas Budi, untuk mengingatkan saya bahwa sabar dan sholat itu sebaik-baik penolong. Jadi di keluarga kita bisa menjadikan nilai ini sebagai salah satu kunci penting untuk mengikat pikiran kita, bahwa ketika kita mengalami berbagai macam kondisi, misalnya orang tua dan anak tidak jadi satu, misalnya karena berbagai macam peran yang harus dilakukan, kesabaran untuk menunda berbagai macam respon impulsif itu akan sangat membantu anak-anak kita untuk tetap stabil. Begitu juga sholat di sini, saya lebih memaknai sholat itu sebagai satu kondisi di mana kita selalu ingat eling pada Allah gitu ya. Jadi ketika pikiran kita selalu ingat, kesadaran kita selalu full, mindful, penuh gitu ya, bahwa ada eling terhadap Allah itu selalu terkoneksi, maka insya Allah kondisi-kondisi yang akan dihadapi oleh keluarga itu akan dengan mudah terhandle. Kemudian juga fisik, Mas Budi. Jadi kalau kita belajar dari Mbah James Lang, kita dikatakan motion make emotion. Jadi gerakan kita ini menimbulkan emosi yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita terbiasa bersama dengan anak-anak memanfaatkan fisik kita untuk merubah emosi kita, maka itu juga akan membantu anak-anak kita dalam kondisi emosi yang relatif positif gitu. Karena kita sudah mengajarkan bagaimana gerakan-gerakan yang tidak berdaya akan menimbulkan ekspresi emosi tidak berdaya, bagaimana gerakan-gerakan yang penuh dengan antusiasme dan semangat akan menimbulkan emosi yang juga penuh dengan antusias gitu. Jadi keterpaduan antara hati, pikiran, dan gerakan ini akan sangat membantu kita agar seluruh anggota keluarga bisa selalu ada dalam kondisi mental yang sehat. Oke, Mbak Riana, terakhir. Jadi kalau kemudian orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan memfasilitasi anak itu ya, dalam konteks bahwa dalam kondisi ekonomi yang juga tidak terlalu mampu, maka sebenarnya bentuk-bentuk seperti apa agar kemudian kedekatan, kelekatan keluarga itu masih terjaga dengan baik, Mbak? Oke, Mas Budi, bahwa dalam berbagai macam kondisi saat ini ya, sebenarnya berbagai macam realita itu sifatnya netral. Apakah punya uang atau tidak punya uang itu sebenarnya netral. Tapi bagaimana kita memaknai, mensikapi ketidakpunyaan secara ekonomi itu yang kemudian akan berdampak pada apakah dampaknya positif atau negatif gitu. Selama ketidakpunyaan kita, ketidakmampuan kita memfasilitasi berbagai macam kebutuhan secara fisik pada anak-anak kita itu bisa kita maknai dengan satu makna yang positif. Kita misalnya bisa membentuk support system di dalam masyarakat. Di beberapa waktu yang lalu di dusun saya asal saya dulu ada support system di mana anggota keluarga yang mampu dia memfasilitasi anggota-anggota keluarga yang tidak mampu untuk memberikan wifi gratis untuk belajar di situ misalnya, atau support system yang lain. Jadi keterlibatan kita, anggota keluarga kita, dan juga masyarakat dalam kondisi pandemi ini juga akan sangat membantu terjaminnya kesehatan mental anggota seluruh keluarga. Baik. Terima kasih Bu Dr. Riana Mashar, MSc Psikolog, yang telah bersama dengan kita di sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti, SPD MPDI, yang juga telah bersama dengan kita di acara Coffee Talk on TV di sore hari ini. Dan kita akan masih bertemu dalam acara seperti ini di sore hari, di hari Kamis, di hari Jumat, dan seterusnya bersama TVMU dan juga MCC PP Muhammadiyah. Saya Budi Santosa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.